going, ongoing thing. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue, Ahoy. So, di video kali ini, tutorial comment block lagi ya teman-teman. Di sini gue bakal nunjukin skill hero Mobile Legends lagi, yaitu skill Angela. Ultinya Angela yang bisa masuk ke dalam tubuh orang itu ya teman-teman. Jadi di sini kita bakalan masuk ke dalam tubuh seseorang menggunakan comment block ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini tuh lagi hujan. Kita bakal ngilangin hujannya lewat komen yang ada di lab saya ya teman-teman. Oke, ini pintu lava udah saya buat ya teman-teman, biar Anto nggak bisa kabur. Soalnya Anto ini sudah saya bayar mahal-mahal ya teman-teman. Rugi saya kalau dia kabur. Oke, sip, jadi zilong. Syukur mode kreatif ini, kalau mode survival mati saya coy. Oke, kalian bisa lihat itu hujan. Kita bakal ngilangin hujannya. Oke, Anto. Anto ini gak bisa kena api ya teman-teman. Magic ya. Jadi dia kayak ngambang gitu kalau di lava. Oke, hujannya udah berhenti. Kita ambil barang-barang yang kita perlukan ya teman-teman. Oke, kita perlu comment block, lalu redstone, dan kita juga perlu block ya teman-teman. Terserah block apa saja. Oke, Anto ini kita suruh diam aja ya teman-teman. Ntar kita suruh dia mining. Oke, di sini kalian susun 3 blok yang tadi, terserah blok apa saja. Lalu kalian taruh liver di sini, lalu redstone di samping. Oke, sip ya, terkeluar. Oke, di sini ya teman-teman, redstone-nya 3. Lalu kalian isi comment block-nya ya teman-teman. Di comment block yang pertama kalian isi slash summon wither garis bawah skeleton, lalu garis di atas itu 3 kali. Oke, lalu comment block yang kedua, di sini kalian bikin slash tp at a buka kurung type sama dengan wither her garis bawah skeleton tutup kurung, lalu fp. Oke, block type nya repeat. Oke, yang ketiga di sini kalian bikin slash effect fp invisibility 99999 true. Terserah aja angkanya ya nun. Oke, Anto, sekarang kita suruh mining. Oke, kita suruh dia mining. Kita lihat Anto bakalan hilang nih teman. Siap, apakah dia menembus dinding? Oh enggak. Oke ya, nembus dinding ya teman. Oke, jadi kalian tekan aja livernya. Dan sekarang kita udah jadi Anto ya teman. Siap dah, kita jadi Anto. Kalian bisa lihat ini Antonya, jalan kita yang ngontrol ya teman. Tapi arahnya seperti ini, nggak mirip-mirip banget ya, maaf. Oke, sip, sekarang kita bakalan coba ngubah. Oke, jadi kalau kalian mau ngubah itu bisa jadi yang lain ya teman, nggak cuman jadi Anto. Kalian bisa ubah di sini comment blocknya doang yang kalian ubah, kan di sini wither skeleton. Jadi kita coba di sini silver fish ya teman, silver fish sama seperti tadi, silver fish, lalu garis di atas itu 3 kali. Cuman yang wither skeleton tadi doang yang diubah ya teman. Dan di comment block yang kedua kalian ubah juga jadi silver fish. Tutup kurung, lalu add, salah, ini fp ya teman, fp. Oke, seperti itu, lalu kalian tekan liver seperti tadi dan boom, sekarang kita udah jadi silver fish. Jadi di sini kalau kalian pengen ngubah bisa aja ya teman, misalnya kalian pengen jadi slime kalian ubah aja jadi slime, dan kalau mau jadi yang lain terserah kalian ya teman. Jadi dua comment block tadi doang yang kalian ubah ya teman.
Oke teman-teman, video kali ini cuman sampai di sini. Jadi apabila nggak mirip ya mohon maaf ya teman-teman. Dan apabila kalian suka dengan video ini, kalian like sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, see you next video.